gagal meraih sukses dalam segala bidang. Tidak terasa hari ini Sumatera Barat mengingat hari kelahirannya yang ke-76. Setiap memperingati hari kelahiran, maka adalah momentum terbaik bagi kita semua untuk melakukan perenungan, untuk melakukan introspeksi terhadap perjalanan Sumatera Barat selama 76 tahun ini. Apa yang sudah diraih, apa yang sudah dicapai, dan kemajuan apa yang dapat kita peroleh hingga hari ini. Sumatera Barat sebagai sebuah provinsi di antara provinsi-provinsi lain di Indonesia tentu patut berbangga, karena pada masa-masa lalu provinsi ini pernah meraih Prasamya Purnakarya Nugraha, pernah meraih Prayojana Kriyapata Prasamya Purnakarya Nugraha, dan meraih sukses-sukses lainnya, sehingga Sumatera Barat pantas diperhitungkan di kancah nasional. Hari ini tentu kita perlu mengevaluasi, di samping melakukan perenungan, kemana kita akan melangkah ke depan, apa yang ingin kita capai. Maka simbol, semboyan, atau filosofis di Sumatera Barat, duduk seorang bersampi-sampi, duduk bersama berlapang-lapang, barangkali pantas untuk kita lakukan dan kita pelihara hari ini. Mari kita bersama-sama bergotong royong, bermusyawarah, memikirkan kemajuan Sumatera Barat ke depan. Apa yang perlu kita lakukan? Jadi ada semacam share vision. Sun Tzu mengatakan, kenali dirimu, kenali pesaingmu. 1000 kali pun terjadi pertempuran, insya Allah kamu akan menang. Kita hidup dalam persaingan. Persaingan untuk kemajuan di dalam kancah nasional dengan provinsi-provinsi lain. Allah itu maha adil. Kita pasti punya kekuatan, tapi juga punya kelemahan. Bagaimana kita memaksimalkan potensi-potensi tadi, kekuatan-kekuatan kita tadi, untuk sebesar-besarnya dijadikan untuk pijakan dalam meraih kemajuan-kemajuan yang lebih besar. Dan bagaimana kita meminimalisir semua kelemahan-kelemahan itu. Menurut saya, lahan Sumatera Barat yang kecil yang bisa dimanfaatkan, keterbatasan-keterbatasan lainnya dari sumber daya alam yang tidak kita miliki seperti provinsi lain yang memiliki banyak minyak, banyak gas, dan lahan luas untuk perkebunan-perkebunan. Kita tidak memiliki hal seperti itu. Tapi kita memiliki juga kekuatan-kekuatan lain. Saya kira inilah saatnya perguruan tinggi, masyarakat, birokrat, ulama, nenek mama, jadi pandai, kaum ibu dan pemuda, untuk duduk bersama memikirkan kemajuan Sumatera Barat di hari ulang tahun ke-76 ini. Mudah-mudahan di bawah kepemimpinan Gubernur bisa mengajak dan merangkul semua pihak untuk membangun semangat kebersamaan bagi kemajuan Sumatera Barat ke depan. Itu harapan saya sebagai mantan Gubernur Sumatera Barat dan sebagai warga masyarakat Sumatera Barat yang sekarang ada di perantauan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun Sumatera Barat yang ke-76. Semoga Sumatera Barat menjadi lebih baik, mencapai visinya menjadi sumber yang madani. Tentu hal ini perlu kerja keras Pemprov Sumbar, didukung oleh DPRD, didukung oleh seluruh stakeholder yang ada di Sumatera Barat. Semoga Sumbar semakin maju dan semakin jaya. Selamat ulang tahunnya ke-76. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. 1 Oktober 2021 bertepatan dengan 24 Safar tahun 1443 Hijriah. 76 tahun sudah berlalu
tarikh yang disepakati sebagai saat berdirinya Provinsi Sumatera Barat. Semakin bertambah usia, tentu semakin besar tertumpang harapan umat dan rakyat negeri ini. Masa lalu dan asa mendatang akan berjalin berkulindan dalam meraih tujuan yang belum kunjung kesampaian. Keberhasilan dan kegagalan memang gelombang kehidupan, tapi mempelajari, mengevaluasi, dan memperbaikinya tentu merupakan suatu keniscayaan. Mulai dari tatanan kemasyarakatan sampai kepada gerak perekonomian merupakan bagian yang akan menemani perjalanan negeri ini. Hal seperti itu wajib mendapat sentuhan yang brilian. Sebagai daerah yang berfalsafahkan adat bersandi syarat, syarat bersandi kitabullah, adat bapanih, syarat belinduang, syarat mengato, adat memakai, tentu setiap insan Minangkabau yang menjadi mayoritas penduduk Sumatera Barat mendambakan kedamaian Kota Madinah yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah harapan yang hendak diwujudkan. Iya, madani dalam pengertian berkehidupan maju dalam kedamaian ridha ilahi di seluruh bidang kehidupan, seperti Madinatul Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah model yang dicita-citakan. Kami para ulama Sumatera Barat senantiasa bermunajat. Semoga rakyat Sumatera Barat dan para pemimpinnya mendapatkan senantiasa taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menggapai cita-cita dan harapan tersebut. Amin. Amin ya mujibas sa'ilin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Dr. Andus M. Sayuti, Datuk Raja Pengulu MPD, Ketua Umum Pucuk Pimpinan Lembaga Kerapatan Adat Minangkabau Provinsi Sumatera Barat, menyampaikan dengan semangat hari jadi Provinsi Sumatera Barat yang ke-76. Mari kita tingkatkan kesejahteraan kita di masa yang akan datang, dan mari bersama-sama kita perangi menghadapi COVID-19. Sekaligus saya sampaikan kepada seluruh anak cucu kemenakan yang berada di ranah maupun yang berada di rantau, sesuai dengan pepatah Minang, kaluak paku kacang balimbiang, tampurang lengang lenggokkan, baru bau manurun ke sarwaso. Anak di pangku kemenakan di bimbiang, orang kampung dipatenggangkan, jago adat dan binaso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan semangat hari jadi Sumatera Barat yang ke-76, kita wujudkan Sumatera Barat madani dengan meningkatkan ketahanan sosial keluarga dan ekonomi masyarakat dalam menghadapi COVID-19 dan mengimplementasikan adat pesan disara, sarak pesan di kita bula, sarak mengato, adat memakai, alam takambang jadi guru dalam kehidupan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.